ni siap sebut lagi. Tu mak kau kan? Kau layan sendiri dah. Tu ayah kau kan? Kau layan sendiri. Dia boleh sebut begitu pada suami dia. Dia boleh sebut, jangan. Jangan sebut begitu. Hancur lebur amalan kalian. Ibu-ibu, ibu-ibu jangan cakap kasar depan suami. Jangan tinggikan suara depan suami. Bila kalian tinggikan suara di hadapan suami kalian, habis amalan kalian. Habis semayang kita, puasa kita, zakat kita, ni dengar kuliah kita ni, habis. Bila kita tinggikan suara di hadapan suami. Sebagaimana anak meninggikan suara di hadapan ibu dan ayah. Anak lelaki, dia tinggikan suara depan ibu ayah dia. Hancur lebur amalan anak lelaki tersebut. Demikian juga dengan seorang isteri. Dia tinggikan suara di hadapan suami dia. Habis amalan dia tersebut. Jangan tengking suami. Jangan cakap kasar depan suami. Depan suami ni macam kita, macam anak lelaki dengan mak ayah lah. Sebagaimana kita depan suami kita, ya je memanjang. Ya, 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 ya. Ya je dulu. Lepas balik ni, betulkan balik. Ini kita dengan suami. Kita tak, ustaz, tak boleh. Jangan layan sangat ego orang lelaki ni. Dia sebut demikian. Jangan layan sangat ego suami tersebut. Tak, bukan begitu. Islam suruh tundukkan suara kami. Wala takhda'na bil qawl. Allah SWT sebut, wala tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Jangan kamu tinggikan suara hadapan suara kamu di hadapan nabi. Di hadapan nabi. Kemudian alim ulama bincang, antah bata a'malakum. Alim ulama sebut, dalam hidup kita ni maknanya apa dia? Kalau depan nabi pun kamu tak boleh lakukan demikian. Seorang isteri depan suami jangan lakukan. Jaga pada diri kita, mulut kita tu jaga. Jangan tengking-tengking. Ni tengking suami. Telefon suami. Abang kat mana? Dia suami jawab kat masjid ni. Masjid lagi masa ni. Balik katanya isteri. Balik terus suami. Balik terus. Ibu-ibu tahu tak? Di kalangan orang lelaki ni sedang bercakap tentang satu penyakit lebih teruk daripada coronavirus. Penyakit apa? Takut bini. Penyakit takut bini ni sedang dideritai di kalangan orang lelaki sekarang. Orang lelaki sekarang takut pada bini ni, Allah saja yang tahu. Dia lebih takut daripada Allah SWT. Satu ibu-ibu bila balik ke rumah nanti tanya suami kita. Tanya suami, abang, abang takut tak pada saya? Alah abang takut, siap abang. Nak sebutnya demikian. Nak suruh pada diri kita, jangan takut pada isteri. Hidup ni takut pada Allah. Rasulullah sebut, ta'ishu abdul zawjah. Sebangsa-bangsa manusia yang menjadi hamba pada isteri. Jangan jadi demikian. Sehingga kamu tipu mak ayah kamu. Kamu tipu adik-beradik kamu. Kamu rela nak putus hubungan dengan orang lain. Semata-mata nak jaga isteri kami. Ngaruklah tu. Bukan demikian dalam hidup. Ini kita kena jaga yang ini dalam kehidupan kita. Ini sampai mak ayah pun dia boleh tipu. Nak gambarkan tentang bagaimana derhaka ini berterusan sampai ke dalam kubur. Sebab tu tajuk yang kita sebut. Hadis ini juga mencela perbuatan orang yang derhaka pada ibu bapa mereka. Yang telah meninggal dunia. Yang telah meninggal dunia. Masuk tak balik, tak ziarah kubur. Masuk dia panggil mereka. Kita ni biadalah masuk. Bawa anak-anak kita ziarah kubur arwah ayah. Ziarah kubur arwah ibu kita.